wabarakatuh. Sahabat IT Lesos dimanapun kalian berada, bertemu lagi nih bersama Min di channel YouTube Hilya TV, yang pasti yang akan memberikan informasi-informasi terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Nah, ini dia cuplikan tayangan Ayah dan juga Ayu yang akan hadir besok di Trans 7 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Warga jangan lupa ya, besok pantengin TV jam 8 di Trans 7, ada Ayah dan juga Ayu yang akan mengocok perut kita, yang sedang berkunjung ke rumah Bunda Iis Dahliah dan juga akan ngacak-ngacak dapur Bunda sampai ngomel-ngomel nih ya Bunda Iisnya. Ya pastinya seru banget nih ya, karena ada Ayah yang sangat kocak. Oke, sama-sama, selain ada informasi mengenai tayangan Ayah dan juga Ayu spesial bersama dengan Iis Dahliah, di sini juga Mimin informasikan mengenai istri kedekatan Ayu Ting Ting dengan beberapa pria yang pernah dekat dan juga main film dengannya. Salah satunya ada pria tampan Midan Adawusi yang pernah bermain film bersama dengan Ayu Ting Ting di Martabak Denso. Lihatlah chemistry yang dilahirkan dan juga ditampakkan oleh Ayu dan juga sang pria sangat mempesona. Dan tak hanya dengan Midan, sini juga ada pesona dari Kerenjam yang memang sangat dekat dengan Ayu Ting Ting. Wah, pesona-pesona Ayu Ting Ting memang sangat luar biasa ya. Walaupun dekat dengan beberapa pria, namun sampai hari ini belum ada yang nyantel di hatinya. Karena Ayu memang salah satu sosok yang pemilih karena ingin mendapatkan suami yang terbaik. Kerenjam adalah salah satu pria yang pernah bermain film dan ada juga memiliki satu klip video bersamanya. Dan ini dia kehebohan Ayu dan juga Boy William yang akhir-akhir ini menghebohkan jagat pertelevisian, karena keduanya sangat lengket dan juga sama-sama memiliki chemistry yang sangat luar biasa. Akhir-akhir ini dan baru kemarin mereka menayangkan video terbarunya yang sangat dekat dan juga makan bersama. Dan tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga sudah mengenalkan Boy sejak lama kepada anak tercintanya Bilqis Humairah Razak. Nah, menurut sahabat semua, siapakah dari ketiga pria ini yang memiliki chemistry yang sangat dekat nih dengan Ayu Ting Ting? Boy, Kerenjam, ataukah Mikda? Dan informasi selanjutnya juga di sini ada video terbaru dari Ayu Ting Ting yang sekarang sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan yang sangat indah. Ayu Ting Ting hari ini ada di wisata agro bersama dengan Ayah Rojak dan juga Keisyara dan juga Duru Rogi Rustami untuk melakukan syuting Ayah dan juga Ayu episode terbaru untuk minggu depan. Lihat saja pemandangan-pemandangan yang sangat indah di agro yang memang menampilkan view yang sangat luar biasa, nyaman dan juga sangat asri. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengajak kita semua nih untuk berkunjung ke wisata agro yang memang kualitasnya sangat luar biasa, adem, nyaman, banyak banget nih air-air sungainya tuh ya. Bagi sahabat semua nih yang penasaran seperti apa, langsung aja dia main nih ke wisata agro. Di sana pastinya akan ada jejak Ayu Ting Ting ini. Dan inilah beberapa keseruan yang ada di sana bagi sahabat semua. Selamat menyaksikan. Oke, sahabat semua, di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin sajikan dari story Ayu Ting Ting yang pastinya normal abar. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, Ayu. Hello. Lagi nunggu kita. Nunggu syuting lama banget. Lagi nunggu. Teteh, Ayu. Hello. Lagi nunggu kita. Nunggu syuting lama banget. Saya pengen liburan, buat healing, nggak usah jauh-jauh, langsung aja datang ke Agro Wisata Gunung Mas. Lihat, ini tempat penginapannya keren banget, ada drive itu, ada air terjunnya, ada air sungai, pokoknya enak banget lah, nyenyak, tenang.
cocok banget buat tempat healing. Keren tempatnya. Lo yang mau lihat aku pakai masker Wasahan, yuk kita pantangin live Shopee-nya Wasahan. Nanti langsung klik aja ya link-nya ya. Cinggu, kita maskeran bersama yuk. Dan Nikita Nyambeit lah, ex Nikita Mirzani. Wow, ini udah sampai teh kirimannya, makasih. Tuh hot salted egg, wow, so yummy, wow. Ini enak banget, ada nasinya. Terus di dalam juga ada lagi tuh, dikiriminnya banyak. Ini juga, thank you. Sukses ya, nanti kita coba nih. Enak banget kayaknya. Wajib coba nih guys. Tuh macam-macam rasa. Kalian ini sekarang salted egg. So yummy. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. Play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid.